Gara-gara menyalakan lilin saat listrik padam dan membawanya masuk ke dalam mobil, satu unit mobil milik warga Karangan Kabupaten Trenggalek hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditafsir hingga puluhan juta rupiah. Terbakarnya satu unit mobil akibat lilin ini diketahui terjadi pada 2 Januari tahun 2020 sekitar pukul 10 malam. Berawal saat Masud, warga desa Karangan Kecamatan Karangan hendak memasukkan mobilnya ke garasi. Karena kondisi saat itu listrik sedang padam, anaknya yang baru berusia 10 tahun membawa lilin untuk menerangi ayahnya keluar rumah. Hingga membawanya masuk ke dalam mobil bernopol D416ML dan meletakkannya di dekat jok belakang mobil. Namun lilin tersebut terjatuh dan membakar bagian bangku belakang mobil. Pemilik mobil Masud menyampaikan dikarenakan rumahnya berdekatan dengan SPBU Karangan dan dekat dengan rumah tetangga, saat melihat ada api di bangku belakang mobil, dirinya langsung membawa mobil ke tengah sawah untuk menghindari adanya rembetan api. Semuanya listrik padam. Saya mau memindahkan mobil, ternyata anak saya bawa lilin masuk di mobil, ternyata di mobil ada spons, langsung kebakar. Nanti saya larikan ke sini. Di dalam jatuh, berarti tadi ada anaknya juga atau? Enggak ada. Ya turun. Gitu tahu langsung turun. Langsung saya lari ke sini. Ketua Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Trenggalek, Agung Setiadi juga menyampaikan, saat mendapat laporan dari masyarakat, Tim Damkar Trenggalek langsung meluncur ke tempat terjadinya kebakaran untuk membantu proses pemadaman. Namun sesampainya di tujuan, api sudah mulai padam karena masyarakat sekitar juga membantu proses pemadaman api sebelum mobil damkar datang. Di lokasi untuk titik api itu sudah padam, dikarenakan warga sekitar juga melakukan pendinginan dikarenakan bersebelahan dengan selokan. Kami di sini dengan tim itu melakukan pendinginan semaksimal mungkin sampai yang sekiranya memicu api itu padam, padam beneran. Kemudian kondisi kendaraan? Kalau melihat kondisi kendaraan, kerusakan sekitar 90% Pak. Selang beberapa saat setelah proses pemadaman api, keseluruhan percikan api yang membakar mobil tersebut akhirnya berhasil dipadamkan. Namun kondisi bodi mobil 90% terbakar. Sementara itu pihak berwajib juga memasang garis polisi di lokasi guna proses olah tempat kejadian perkara.